nggak pulang. Yang mesen Gojek cowoknya? Cewek. Ceweknya di rumah, kan habis pacaran ceritanya. Oh, ceweknya mesenin cowoknya? Enggak. Jadi saya disuruh mantau, dia mesen tapi nggak ada yang naik. Oh. Berarti nggak usah gimana? Untuk ngeliatin ke sana. Iya. Beneran ada cowoknya atau enggak? Iya. Terus tapi mas dibayar cuma dari aplikasi itu? Ditambahin sih alhamdulillahnya. Oh, tambahin. Ya. Terus pas ketemu cowoknya mas ngapain? Saya pura-pura duduk, sembari ngerekam kan. Tadi saya nggak minum apa-apaan. Ya kan? Tempatnya di mana bang? Di LCC. Oh di LCC, terus? Ya. Terus bentar kayak gitu, ngobrol. Eh tuh cewek jadi ngajakin jalan di malam sama saya. Serius gak sih? Iya. Makanya saya tanya tempat nongkrongnya di mana nih? Ingat dalam aku. Blok M Square. Sumpah plot twist banget. Pikiran kan? Terus jalan? Hah? Belum, ntar makanya saya nanya-nanya sama situ. Itu kan biasa banget demi Allah. Jangan lupa follow, like, dan subscribe social media Tribun Jateng. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.